KT과 대한항공의 경기에서 뭐 성점 정확한 리시버 손재홍 석권 고이진 날아가는데 잡을 수가 없네요. 고이진 선수의 정확도는 51%. 터진이 신선호 선수가 빠진 이후에입니다. 자 수비 보강을 했군요. 이상내가 들어와서 서울 했고요. 석권 고이진 A킥 떨어집니다. 네, 네. 오늘 삼성화재에서 만들어내는 속공 리듬은 거의 완벽한 타이밍이네요. 해주는 게 좋겠죠. 그렇군요. 석진 안현의 리시버 그리고 고이진의 석공 22-17. Megawati buka-bukaan soal latihan berat di Korea bersama Ko Hee Jin yang bikin nangis. Megawati Hangestri Pertiwi membeberkan menjalani latihan berat di Korea bersama tim pelatihnya Ko Hee Jin dan Red Sparks yang sampai membuat menangis. Megawati tampil mencolok pada dua pertandingan bersama tim Ko Hee Jin Red Sparks dalam Liga Voli Korea. Mantan pemain Pertamina Jakarta Energi itu menjadi top skor dengan 21 poin dalam laga melawan Hwaseong IBK Altos dan GS Caltex Seoul KIXX. Di balik performa menawan Megawati di atas lapangan terdapat latihan berat yang membuat ia dan rekan-rekannya menangis saat latihan dengan Ko Hee Jin. Sangat berat. Saya menangis ketika saling bertatapan dengan pelatih saya sendiri. Aku Megawati dalam wawancara dengan News 1 dikutip dari Naver. Saya awalnya kaget. Di tim sebelumnya kami berlatih dalam pertandingan 6 lawan 6. Tetapi di Korea kami fokus pada pertahanan individu, kerja sama 1-2, pertahanan 1-2, dan intensitasnya jauh lebih tinggi. Bola balik dari asrama ke tempat latihan benar-benar membuat frustrasi, ucapnya membeberkan. Setelah berlatih keras dan tampil optimal saat bertanding, Megawati pun memanfaatkan waktu luang untuk menikmati kehidupan di Korea. Saya mengubah suasana hati dan mendapat energi dengan berbincang di kafe bersama penerjemah saya dan Giovanna Milana. Pemain asing Jongkwan Jang Red Sparks, makan makanan Korea seperti teokbokki, dan berbelanja, kata Megawati. Saya menghabiskan hari dengan mengunjungi Namsan Tower, dan melihat pemandangan malam hari di Seoul yang membuat saya tenteram, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, ulah Megawati berakibat fatal, Kapten Red Sparks stop main sampai geger otak, kini timnya disorot. Insiden tak biasa terjadi melibatkan pevoli Indonesia yang kini berkarir di Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dengan kapten tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Lee Soyang. Megawati yang dipercaya turun bermain membela Red Sparks harus bertabrakan dengan kapten timnya, Lee Soyang di atas lapangan. Keduanya bertabrakan dalam upaya mengamankan ball out. Tabrakan yang terjadi berakibat fatal karena membuat Lee Soyang berhenti bermain dan ditarik keluar oleh pelatih Ko Hee Jin. Insiden bertabrakan tersebut terjadi ketika Red Sparks bertanding melawan tim tangguh Suwon Hyundai dan Che Hillstead pada akhir pekan kemarin. Momen itu terjadi saat pertandingan memasuki set keempat. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee Jin, mengatakan, kapten tim Lee Soyang sempat terkapar setelah bertabrakan dengan Megawati. Suasana tegang bahkan sempat terasa saat Lee Soyang cukup lama terkapar sehingga tim medis diturunkan dengan membawa tandu ke pinggir lapangan. Di sisi lain, Megawati lantas menunjukkan gestur permintaan maaf seiring Lee ditarik keluar lapangan. Ko Hee Jin mengabarkan, pemainnya itu mengalami gegar otak yang membuatnya harus fokus pemulihan. Tak ayal, pemain berusia 29 tahun tersebut tidak diturunkan saat Red Sparks kembali menelan kekalahan melawan GS Caltex. Kendati demikian,
Pria berusia 43 tahun itu menegaskan tidak ada masalah besar dalam insiden yang dialami Li tersebut. Saya telah memeriksanya di rumah sakit dan tidak ada masalah besar, kata Ko Hee Jin, dilansir dari laman The Spike. Namun, mereka mengatakan bahwa Lee So Young menderita gegar otak, jadi lebih baik dia tetap diobservasi, tuturnya menambahkan. Tak ayal, pemain berusia 29 tahun tersebut tidak diturunkan saat Red Sparks kembali menelan kekalahan melawan GS Caltex. Kendati demikian, pria berusia 43 tahun itu menegaskan tidak ada masalah besar dalam insiden yang dialami Li tersebut. Saya telah memeriksanya di rumah sakit dan tidak ada masalah besar, kata Ko Hee Jin, dilansir dari laman The Spike. Namun, mereka mengatakan bahwa Lee So Young menderita gegar otak, jadi lebih baik dia tetap diobservasi, tuturnya menambahkan. Ko menjelaskan bahwa dirinya akan mengistirahatkan Lee sepanjang pekan ini untuk kembali pulih dalam pertandingan berikutnya. Kami akan mengistirahatkannya pekan ini dan melihat bagaimana keadaannya, kata Ko menjelaskan. Saya tidak menurunkannya di lapangan, dia hanya melakukan latihan ringan dalam rutinitas hariannya, imbuhnya. Di sisi lain, Red Sparks sendiri harus rela menelan kekalahan meski sempat unggul 2 set lebih dulu. Tim besutan Ko Hee Jin tersebut tumbang di tangan Hyundai E dan Che Hillstead dalam laga full set dengan skor akhir 2-3, 25-17, 25-20, 27-29, 21-25, 11-15. Berikut informasi jadwal voli Red Sparks vs GS Caltex hari ini tanggal 21 Desember tahun 2023 live di mana nonton Liga Voli Korea KOVOV League Women jam berapa dan link streaming. Cek jadwal dan link live streaming Red Sparks vs GS Caltex hari ini Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023 KOVOV League Women 2023. Megawati Hangestri dan Daejeon Jungkwan yang Red Sparks hari ini dijadwalkan akan bertanding melawan GS Caltex Seoul KIXX.